والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله الشرفاء وأصحابه النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الإقامة والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah nikmat Allah tak putus-putus kita terima. Oleh itu tidak boleh kita putus-putus memuji dan memuja sebagai tanda syukur kepadanya. Dan setiap kita bersyukur itu sebenarnya itu adalah nikmat yang tidak didapat kecuali oleh sedikit dari hambanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Oleh itu banyak-banyak bersyukur kepadanya. Diberikannya kita niat nikmat sehat, kemudian sempat kita datang dekat dan merapat di rumahnya ini. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapat apa yang dijanjikannya, yaitu ampunan, rahmat, ketenteraman dan kekuatan iman. Kaum muslimin dan muslimat, semoga selawat dan salam kita juga selalu disampaikan pula kepada Nabi yang insya Allah senantiasa di hati, sehingga kita tidak mau namanya diganti, terpatri dalam hati dan sanubari. Cinta kepadanya tidak bisa diduakan. Mudah-mudahan cinta itu membuat kita semakin taat mengikuti dan semakin dekat kepada ilahi Rabbi. Ma'asyur kiram dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan juga bersambung kepada penyambung nama beliau, para keluarganya, anak istrinya, cucu dan cicitnya, para sahabat dan keturunan mereka, serta para tabi'in yang setia mengikuti mereka. Semoga kita di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali doa kita juga tidak boleh lupa untuk orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, saudara mara kita, karib kerabat, teman dan sahabat, para pendidik dan guru kita, abuya, umi, kiai, ustaz, ustazah, serta siapapun yang pernah berjasa membuat kita istiqamah di atas agama ini. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah sampai hendaknya menjemput husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita, baik yang sudah lama maupun yang baru saja, semoga Allah berikan kepadanya limpahan rahmat, Allah berikan ampunan dosa, lapangkan kuburannya dan dimaafkan dosa-dosanya dan dikabulkan doa untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi rahimahullah ta'ala, yang pada saat ini kita mengemis ilmu kepadanya. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam masih dalam bab at-tashahhud fi shalah. Bab at-tashahhud, kemarin berhenti kita pada hadis yang ke-59 dalam bab ini, atau hadis ke-402. Sekarang masuk hadis ke-403 dari urutan kitab, dan hadis ke-60 dalam urutan kitabu as-salah.
Qala rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menyampaikan atau telah menceritakan kepada kami hadis ini Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. Qala haddatsana Laits, dia berkata telah menceritakan kepada kami Laits, itu Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, imamun min a'immatil muslimin, adalah wa umdah min umadil muftin. Pada zamannya ada empat ulama besar di dunia Islam yang menjadi rujukan utama, dan hari itu banyak ulama, tapi yang paling utama di antaranya dekat ada empat orang, Imam Malik di Hijaz, Imam Sufyan Al-Thawri di Irak, Imam Al-Auza'i Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i di Syam, dan Imam Al-Laits Ibn Sa'ad Al-Fahmi di Mesir. Semuanya adalah tempat mengadu umat pada masa itu untuk meminta ilmunya, fatwanya, menyelesaikan masalah-masalah. Tetapi yang eksis mazhabnya sampai hari ini adalah mazhab Imam Malik rahimahullah. Yang lain perkataannya tersebar dalam kitab-kitab, riwayatnya tercatat dalam riwayat-riwayat hadis. Semoga Allah merahmati semuanya. Berkata Imam Muslim ha tahwil, yakni sanad yang lain yang mengumpulkan riwayat ini, qala wa haddatsana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir al-Misri, juga salah seorang fuqaha al-Islam. Qala akhbarana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits yang sudah disebutkan tadi, yaitu Laits ibn Sa'ad al-Fahmi al-Misri, an Abi Zubair, dari Abu Zubair, Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki thiqatun faqih, an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair adalah salah seorang murid terkenal atau mungkin paling senior dari murid Imam Abdullah ibn Abbas, turjumanul Quran. Beliau terbunuh oleh tangan zalim, yaitu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, semoga Allah merahmatinya. An Tawus, dari Tawus, dia tabi'in, Tawus juga tabi'in, Tawus ibn Kaysan, Tawus ibn Kaysan al-Yamani, beliau adalah seorang fuqahul Islam. An ibn Abbas, dari ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi, seorang Ahlul Bait, kalau bahasa sekarang Habib ini, ya. Kalau bahasa kita di Indonesia namanya ini Habib, tapi gelar Habib nampaknya memang di Asia Tenggara aja banyak kan, dari Yaman pindah ke sini. Kalau pada umumnya guru-guru kami tidak digelar Habib, walaupun dia keluturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya istilah yang ada di negeri kita. Jadi Habib Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran Al-Karim, sehingga dia menjadi imam tafsir terbesar sepanjang sejarah. Qala rahimahu, qala radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Ya lain nanti kama yu'allimuna al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kami at-tashahhud seperti mengajarkan Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an. Saking perlunya kalimat ini, di mana tidak dia bagian dari atau rukun di antara rukun salat. Maka
sebagaimana bacaan Al-Quran tidak sah kecuali yang diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya, harus dengan lafaznya. Oleh sebab itu, ketika dia mengibaratkan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tasyahud seperti mengajar Al-Quran, maka kita juga harus mengikuti lafaz yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal sabit dari Nabi, maka kita lakukan seperti itu. Maka sebaiknya, bukan sebaiknya, mestilah, karena Nabi ngajarnya seperti ngajarkan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran tak boleh dimodifikasi, ditambah di sana dan di sini, maka seharusnya kita juga tidak menambah atau mengurangi. Maka hafalkan itu. Ini juga seperti Nabi mengajarkan doa-doa kepada sahabat-sahabatnya. Itu doa-doa yang sifatnya khusus. Adapun doa yang sifatnya umum, maka berlaku secara umum. Antum tidak berdoa, tapi tidak doa khusus, silakanlah berdoa dengan lafaz yang antum inginkan. Mana tahu lebih hebat pula dari lafaz Nabi, kenangkanlah. Sebagian orang, Masya Allah, ada yang mengatakan, setelah Al-Quran yang paling berpengaruh kepada saya adalah syair Dr. Dasman. Misalnya, jadi saya kaget juga sebenarnya. Kalau saya tidak, setelah Al-Quran yang paling menarik bagi saya adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih indah dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada untaian-untaian kata sastra tertinggi daripada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Imam Malik rahimahullah, bila akan membaca hadis Nabi, kalau sedang bersandar, dia duduk lurus. Bila belum berwuduk, beliau berwuduk dulu. Ini diriwayatkan dari sebagian atau ulama seperti Abdurrahman ibn Mahdi, Sufyan bin Uyayna, kemudian Waqi' bin al-Jarrah dan lain-lainnya. Walaupun ini tidak wajib, ya, tidak wajib. Tapi begitulah mereka adabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kagum pada syair, lebih-lebih kagum kepada sabda-sabda kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan surat Al-Quran. Itu sebabnya sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i dan lainnya mengutamakan tasyahud Abdullah bin Abbas, karena dia mengatakan Nabi mengajarkan kepadanya seperti mengajarkan Al-Quran. Berarti dhabit itu. Fakana yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahiyatul mubarakat. At-tahiyatu al-mubarakat. Di samping itu juga sesuai dengan ayat Al-Quran, tahiyyatan mubarakatan min Allah. Mubarakat as-salawatu at-tayyibat. At-tahiyatu al-mubarakat as-salawatu at-tayyibat. At-tahiyat kita sudah sebutkan dalam pelajaran sebelumnya, itu maknanya adalah at-ta'zim. Maknanya adalah at-ta'zim. Dulu orang-orang Arab, dulu raja-rajanya diberikan tahiyat. Tahiyah. Nah, makanya Allah, Nabi alaihissalam ingin tunjukkan kepada kita bahwa tahiyat yang ta'zim sesungguhnya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya. Maka dipakai dengan sigat jama'. Itu jama' at-tahiyyatu. Mufradnya at-tahiyyah. Nah, yaitu ta'zim, pemuliaan. Makanya kalimat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha, itu adalah kalimat pemuliaan, penghormatan. Bila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Dan di sini ditafsirkan oleh ulama bahwa at-tahiyyah di sini maknanya assalam. Bila orang mengucapkan salam, balas dengan yang lebih baik. Au Aum apa namanya bahayu bi ahsana minha au rudduha, atau tidak bisa lebih baik, jawab seperti itu pula.
apa yang lebih baik? Ya, orang katakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini, tapi walaupun dia satu sunat memulai, tapi pahala sunat di sini lebih besar daripada wajib. Menjawab salam wajib, memulai salam sunat, tetapi pahala memulai lebih besar walaupun sunat. Ini di antara contoh amalan sunat mengalahkan amalan wajib dari sejenisnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi at-tahiyyat al-mubarakat yang penuh keberkahan, as-salawat dan segala salawat. As-salawat itu jamak salah. Jamak salat maknanya kalau dari hamba kepada Allah itu doa atau as-sana 'alallah, yaitu berdoa dan menyanjung Allah tabaraka taala. Kalau dari Allah kepada hambanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan dan malaikatnya berselawat ke nabi. Selawat dari Allah kepada nabi maknanya adalah adalah at-tashrif war rahmah, yaitu memuliakan dan rahman. Sedangkan selawat dari kita ke nabi alaihi salatu wassalam itu adalah doa khusus yang bila kita sering katakan atau ucapkan, insyaallah di antara faedahnya Allah akan turunkan rahmat dan ampunan kepada kita. Kemudian mungkin insyaallah di hari kiamat kita sudah dikenal oleh nabi alaihi salatu wassalam. Apa sebab? Sebab setiap kata, seperti kata Ibnu Al-Qayyim dalam Jilalul Afham, setiap kita mengucapkan selawat dipamerkan ke nabi, ditunjukkan hadhihi salatu fulan ibn fulan alaik, ini selawat si fulan bin fulan kepadamu. Kalau terlalu sering nama kita disebut, insyaallah insyaallah hafal. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan untuk mengucapkan selawat dan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau belajar hadis ini pasti selawat kita pada nabi alaihi salatu wasallam. Kata Imam Ahmad, hadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis, orang yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu al hadis. Apa sebab? Mereka sering membaca dan menyebut hadis. Kullama dzukira ismuhu indahum sallallahu alaihi, setiap namanya disebut mereka akan mengucapkan selawat kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita mendapatkan dengannya syafaat pada hari kiamat. Taib at-tayyibat, ya, tayyib adalah yang baik-baik. Lillahi ta'ala au lillah. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibat lillah, hanya milik Allah. Dia dengan sigat jamak semuanya, segalanya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam keselamatan kepadamu wahai nabi. Wa rahmatullah wa barakatuh, dan rahmat Allah serta segala keberkahannya. Nah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan salam pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral kiram, dia dijelaskan, dia menyatakan ini, maka asabat kulla abdin salihin, akan sampai kepada setiap hamba yang saleh. Sebanyak apa hamba saleh, maka salam ini sampai ke kepadanya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
di dalam tasawuf masuk kemarin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi semuanya itu warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di riwayat Ibn Rumh, dalam riwayat Ibn Rumh yaitu Muhammad Ibn Rumh Ibn Muhajir Al-Misri, di sanad yang kedua, kalimat ka kama yu'allimuna surata minal Qur'an, seperti mengajarkan surah Al-Qur'an, dia menyebutnya kama yu'allimuna al-Qur'an, seperti dia mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Berarti ini diambil langsung dari mulut atau dari bibir Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, ini yang paling umum diamalkan oleh umat Islam. Iya dah? Kenapa? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa namanya? Apa tadi? Lalu pula jadi. At-tahiyyatu. Aha. At-tahiyyatu. Al-mubarakat. As-salawatu al-tayyibat. Oh, enggak ini ya? Naik korea. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti yang dijelaskan dalam sebagian riwayat, bahwasanya setelah Nabi wafat, sebagian sahabat merubahnya dengan assalamu ala nabi. Ini tidak merubah, karena assalamu alayka ayyuhan nabi ketika Nabi masih hidup. Jadi khitabnya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi wallahu alam, saya cenderung dengan tidak merubahnya lagi. Sebab apa? Sebab dalam salat itu juga tidak dijaharkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan maknanya salam kepadamu ya Rasulullah didengar oleh Nabi? Kan tidak juga didengar. Ya kan? Nah, kenapa digerubah jadi as-salat, apa namanya, assalamu ala an-nabi. Walaupun tidak merubah makna, karena lafaz yang datang dari Nabi ini, wallahu a'lam, iya. Juga tidak didengarkan atau diperdengarkan ke Nabi alaihi salatu wasallam dalam salat kita. Maka mempertahankan lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, wallahu ta'ala alam, lebih afdal. Lebih afdal. Tapi menyalahkan itu, ini sahabat ini. Kita juga tidak berani menyalahkan itu. Ya, tidak berani menyalahkan. Karena wallahu ta'ala mungkin dia juga dapat riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi tidak riwayatkannya, dinisbatnya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari sisi illahnya kan tadi dibilang karena Nabi sudah wafat. Sudah wafat. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya kita berselawat kepada Nabi dengan sigat as-salatu alayka ya Rasulullah, itu juga dibolehkan. Assalamu alayka ya Rasulullah juga dibolehkan walaupun Nabi sudah wafat. Makanya ketika kita berziarah ke makam Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita baca assalamu alayka ya Rasul ya Rasulullah. Padahal Nabi sudah wafat, tapi masih membaca assalamu alayka ya Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala alam, tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi, salam keselamatan kepadamu wahai nabi, wa rahmatullah, rahmat wa barakatuh, dan berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam bagi kami dan kepada hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Di sinilah diambil kalimat tasyahud. Doa ini disebut dengan tasyahud, karena unsur terpenting di dalamnya adalah asyhadataini. Ya. Jadi mana yang lebih afdal, selawat atau tasyahud? Hah? Tasyahud lebih afdal. Kalau gitu mana lebih afdal, salat atau selawat? Salat lebih afdal. Yang segini aja repot. Gini aja kerepot. Iya.
yang mengandung seluruhnya dengan yang mengandung sebagiannya, tentu yang seluruhnya lebih afdal daripada nah sebagiannya. Mana yang lebih utama, orang Indonesia seluruhnya atau saya salah satu dari anggota masyarakat Indonesia? Tentu seluruhnya lebih lengkap, lebih komplit. Nah, iya kan? Lengkap kan? Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya salat lebih afdal daripada salawat. Semua salawat itu jamak salat semua. Jadi sana yang main apa namanya? Yang namanya salawat jamak daripada salat. Wassalawatul khams, salat lima waktu. Jadi salawat yang paling afdal adalah dengan menunaikan salat, bukan dengan meninggalkan salat. Sebab kalau diartikan nanti salawat lebih afdal daripada salat, ini berbahaya. Dan memang nyata, sebagian orang karena acara salawatan lupa salatan. Masya Allah. Jadi saya sering menyaksikan gitu, dari pagi kan, di mana, jangan sebut di mananya, jangan sebut di Mangkinang. Jadi orang salawat dari pagi waktu duha sampai menjelang azan zuhur. Selesai azan zuhur pulang ke rumah masing-masing. Ketika azan zuhur, tidak ada yang pergi ke masjid. Mungkin dah lama mereka tahu ini salawat lebih afdal daripada salat ini. Sekarang baru keluar fatwanya. Dulu mungkin begitu pengamalan memang. Ada lagi dulu sama masa di luar daerah. Ada sebagian orang, masya Allah, salat maghrib dan isya tidak ke masjid. Selesai orang salat isya, ramai-ramai mereka ke masjid. Termasuk ustadznya. Ustadznya salat maghrib isya enggak ada tadi. Enggak ada. Setelah selesai salat isya, mereka pergi ke masjid. Untuk apa? Ada namanya salawatan. Salawat apa namanya ustadznya? Yang sampai ibu sampai atu sampai pelompek noh. Hah? Masing-masing mereka bawa batu untuk penghitungnya. Jadi sampai ibu, sampai ati, sampai pelompek kalau tidak salah no. Bacaan malam tu. Memang petang kami malam Jumat. Petang kami malam Jumat no. Malam tadi. No. Jadi selesai mungkin sekitar jam 4. Jam 4 baru selesai menjelang azan subuh. Selesai mereka melakukan itu, disambut dengan at-tarannum itu. As-salatu wassalamu alaika. Sambungannya lagi. Itu habis pula hampir sejam kadang tuh. Nah, banyak bacaan-bacaan yang Allah alam dari mana turunnya. Yang jelas bukan turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Bali. Oh, taib. Ini sanad baru nih. Ambil dengan sanadnya. Nah, jadi dari mana? Mahasiswa Iran di Bali. Nah, jadi orangnya orang Bali. Masya Allah. Ada bukunya? Enggak. Jadi alumatemo itu Allah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi setelah solat mereka datang. Menjelang solat mereka pulang. Ini akibat daripada salawat lebih afdal daripada solat. Maka wajarlah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini subhanallah dari sisi logika aja enggak logis. Masa yang sebagian lebih hebat dari yang seluruhnya. Sekarang anak tanya ke tuan-tuan dan puan-puan semua, di antara amalan haji adalah tawaf di Ka'bah. Mana yang lebih afdal tawaf dari haji? Hah? Kalau gitu tidak usah haji, nanti tawaf aja lah ya.
datang ke Ka'bah nanti saya karena tawaf ini lebih afdal, saya enggak haji. Rugi, Pak. Haji itu rukun, salat itu rukun, selawat itu bagian dari rukun salat, bukan rukun Islam. Di mana pula datangnya lebih afdal? Paling-paling nanti jawabannya kaji kita belum sampai. Itu aja, belum mengerti. Jadi ujung-ujungnya kita termasuk orang-orang orang mudeng katanya. Orang mudeng. Itu orang mudeng ya? Enggak ngerti. Alun sampai kah? Jadi ujung-ujungnya gitu aja. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Puasa dah dekat, semoga sampai kita. Amalan puasa yang paling afdal adalah puasa. Enggak, di antara amalan puasa itu yang utama apa? Hah? Baca Quran. Ya kan? Kemudian salat. Salat fardu. Salat fardu itu lebih afdal daripada salat tarawih. Hanya kado lur sengaja ndak salat fardu ndak pair tarawih. Inilah kaum muslimin dan muslimat. Apa sebab salat tarawih itu, siapa salat tarawih man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan qiyam ramadhan karena iman dan ingin dapat pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Dia lupa bahwa saya dosa yang sekarang meninggalkan salat jemaah, dosa baru itu lebih besar. Allah musta'an. Sebagian ulama menyebutnya dosa besar itu. Padahal yang diampuni dengan itu tuh dosa-dosa kecil, dosa besar mesti dengan bertaubat. Ini kadang-kadang diakibat daripada salah pasang tadi. Ada lagi orang yang salat isya-nya jam 2 malam. Sebab dia tidur sebelum isya. Itu aku nak leh salat tahajud. Jadi ikut isya di waktu tahajud. Nah, gimana tuh? Ini pas di waktu magam gaik dia mesti tangkau jawab. Kamat capek ininya. Masalahnya waktu magam pendek harus salat di awal waktu. Tiba di isya lepas salat jam 2 dah. Supaya digabungkan antara itu. Allah musta'an. Jadi banyak, kalau beginilah kalau tidak berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berijtihad. Jadi salawat lebih afdal daripada salat. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mempertentangkan antara salawat dengan salat. Ya. Sebab Nabi tahu bahwa di dalam salat itu pasti ada salawat. Maka salatlah sebanyak-banyaknya, akan salawat kita sebanyak-banyaknya. Dan tidak mungkin salawat mengalahkan salat. Tapi ujung itu awak dah alun sampai ilmu akhir. Tidak apa saja. Hah? Oh, kalau sudah zikir tidak perlu? Ayyukosan. Aqimis salata li zikri. Oh, kalau sudah zikir tidak perlu? Salat, karena zikir lebih afdol daripada salat. Mungkin kakian pai. Masya dia sih, masya Allah. Sebab tahu dia darun napal deh. Kalau sampai tamat kelas 7, alhamdulillah gak ada masalah. Zakarlah khairan, antungnya kan. Ya sebab tahu darunnya. Bisa paham capek. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini tahiyat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada riwayat tapi tidak sahih. Mungkin pernah juga saya sampaikan tapi saya mungkin lupa mengingatkan apa ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Sampai ke suatu tempat Nabi tidak tahu apa namanya, di situ Jibril tidak masuk lagi. Jibril tidak masuk lagi. Jibril tidak sampai ke situ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengucapkan salam kepada Allah tak mungkin karena Allah assalam. Ya kan?
Maka Allah yang memulai, assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah memulai dengan assalamu alayka ayyuhan nabi. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, tidak mungkin wa'alaikassalam ya Allah, tidak mungkin. Karena innallaha huwa assalam. Allah itu namanya assalam. Assalamul mu'minul muhaimin. Salah satu al-asma'ul husna adalah assalam. Kemudian, maka Nabi menjawab, assalamu alayna wa'ala ibadillahi salihin. Ini, dalam riwayat ini, bacaan ini Nabi terima ketika beliau di Sidratul Muntaha. Cuma riwayatnya tidak sabit, tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, disebutkan dalam sebagian kitab-kitab. Masyaul kiram dirahmati Allah SWT, tapi yang sahih Nabi mengajarkan kita. Dan Nabi dapat ilmunya dari Allah Taala. Kapannya? Apakah di malam Isra Mi'raj atau tidak? Yang mengatakan di malam Mi'raj itu tidak, secara riwayat tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Mas waktu? Baik, silakan. Allahumma akbar, Allahumma akbar. Allah. Allahumma akbar. Allahu Akbar.
ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Muslim rahimahullah melanjutkan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi, adalah Syekh Imam Muslim yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis daripadanya dalam As-Sahih, lebih dari 2000 hadis. Qala haddatsana Yahya ibn Adam, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Adam Abu Zakaria al-Qurashi al-Kufi. Naam. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri al-Madani. Qala haddatsani Abu Zubair, telah menceritakan kepadaku hadis ini Abu az-Zubair, yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki. Antawus, dari Tawus ibn Kaisan, dari Tawus ibn Kaisan al-Yamani. An ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kami at-tashahhud sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Qur'an. Ini sama dengan riwayat Qutaibah bin Sa'id dan juga Muhammad ibn Rumh ibn Muhajir, tetapi di sini mukhtasar dengan secara ringkas maksud Imam Muslim, karena di sebelumnya beliau sudah menyebutkan lafaznya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini cukup panjang ini hadisnya, insyaallah kita undur pada pertemuan yang akan datang. Ada waktu 10 menit atau kurang. Kalau ada yang mau bertanya, dia persilakan. Sampai jumpa ya, Pak ya. Nah. Allahumma salli. Salatan tunjina min jami'i Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, salawat ada yang sifatnya ibadah khusus. Nah, ini tentu saja mengacu kepada apa yang ditalqinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau salawat yang bersifat mutlak dan umum, maka sama dengan doa. Sama dengan doa, sebagaimana doa yang bersifat umum boleh diucapkan menurut sighat yang kita inginkan, karena dia bukan masuk dalam sesuatu yang khusus. Makanya sesuatu yang khusus, apa sesuatu yang khusus perlu dalil khusus, sesuatu yang umum perlu dalil umum. Nah, dalil umum bahwasanya kita disuruh untuk berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun, dimanapun. Dan lebih khusus tentu saja dalam salat kita, dalam majelis-majelis kita. Nah, adapun sighatnya, adapun redaksinya, kalau dia masuk dalam ibadah rutin khusus, maka mesti mengacu ke Nabi alaihi salatu wassalam seperti salat ini. Adapun kalau seandainya dia adalah selawat secara umum, maka kita dapatkan para ulama seperti dalam mukaddimah kitab-kitab mereka mengucapkan selawat sesuai yang mereka hadirkan pada waktu itu. Misalnya Syekh Sufyan Al-Hakami dalam Manzumah Adabnya menyebutkan,
Misalnya di awal dia mengatakan Bismissalamil wahidil muhaimini al-musta'anidil jalalil mu'mini ahmaduhu musabbihan mustaghfira min kulli zambin ta'iban mu'tadira thumma assalatu wassalamu majara nahrun ala nabiyyina hayril wara. Selawatnya. Ada yang mengatakan musallian musalliman ala nabi. Jadi tidak ada masalah, silakan. Ini sifatnya umum. Tapi yang khusus, ya kita mengacu kepada yang khusus. Begitulah seterusnya. Jadi kalau ada salawat khusus pagi, petang misalnya, ada sigatnya, harus ada riwayat yang mengkhususkan itu. Kalau tidak, berarti kita sudah mengada-ngada sesuatu dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya kalau dia masuk bagian zikir selesai di begetang, ya khusus. Ya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang ada adalah bahwa mengucapkan salawat kepada Nabi di pagi dan petang itu dianjurkan. Dianjurkan, tapi sigatnya apakah dengan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya saya tidak tahu apa sigat khususnya. Wallahu a'lam. Baik. Atuk ni? Subhanallah. Baik. Dalam apa? Baca tasawuf itu masa dua wala Allah wa daula serikala. Ada riwayatnya. Ada. Itu tadi di tasawuf Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Nah. Ya kum. Baik. Nampaknya dah paham semua. Alhamdulillah, terima kasih. Ini lah biasa tidak bertanyur kan? Doa dalam setelah tahiyat. Nantilah selesai tasyahud ini insyaAllah. Selesai tasyahud nanti akan dan Nabi mengatakan liyatakhayyar minad doa mayasha au masha. Silakan dia memilih doa yang dia inginkan. Berarti bebas. Berarti bebas memilih doa yang diinginkan. Cuma ada yang direwatkan di antaranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muaz inni uhibbuk. Wa ya Muaz saya mencintaimu. La tada dubura kulli salatin an taqul. Jangan tinggalkan di penghujung setiap salat membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ala zikrika wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Ini penting nih. Kenapa disebutnya wa husni ibadatik? Sebab apa? Sebab ada sebagian kaum kita, pokoknya asal dah lunas, jadilah. Gini dia penting. Asal, kan yang penting asal salat, sing salat dah penting. Siapa yang terbaik, tidak perlu. Kan itu biasanya, yang penting asal mau berbuat, tidak perlu siapa yang terbaik. Saya mohon maaf, ini entahlah kalau saya salah memahaminya. Dalam agama tidak. Prinsip kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amana. Saya harus jadi yang terbaik. Minimal antara saya sendiri besok harus lebih baik dari hari ini. Misalnya, atau di antara yang ada kita harus yang terbaik. Makanya kita dengan demikian lebih berhati-hati dalam beramal, dalam beribadah. Makanya Nabi mengajarkan wa husni ibadatik, bukan wa ibadatik. Padahal syukur, zikir,
Ya kan, kan masuk juga ibadah itu kan. Tapi kenapa di ibadah ditekankan wa husni ibadati, supaya jangan asal asanan. Oleh sebab itu ini juga mengingatkan kita Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahsanuna. Nabi adalah yang paling ahsan. Kalau nak meniru, nak jadi orang juara, biasanya kita melihat para juara. Kayak sah. Kalau nak menang, kalau ada rekaman video nang kalah, dia cerita nang kalah nang bapa corong, nak kalah dah ada pasti yang menang, yang juara kita, dan yang pasti juaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya. Makanya seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud kan sahabat tu, kalau kalian nak mengikut, ikut yang sudah pasti jadinya, yang sudah mati. Yang hidup tidak aman dari fitnah. Yang hidup tidak aman dari fitnah. Maka jangan ikut yang hidup-hidup dosa. Ikutlah yang sudah pasti husnul khatimahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat al-kiram, ikuti jalan mereka. Adapun kita belakangan ini, kalau ada yang bilang syekh kami la tentu temu amalan dia, maka banyak walinya. Kalau syekh tentu kalian tidak tentu amal tak temu, tidak tong kosong nyaring bunyinya, sehingga tidak ada wali wahabi bunyinya. Itu masanya. Iya. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada yang tahu apakah amalnya diterima sekarang. Karena kapan tahunya, ketika ditimbang nanti. Kosan ditimbang ampuh-ampuh sih kan. Banyak yang ampuh. Jadi itu diantara doanya. Kalau dibahas tambah panjang tulisnya. Ada diantara doa yang sering diajarkan Nabi pula adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarriha. Lihat lagi dajjal, syarnya ditambah dengan wa syarri fitnatil masihid dajjal. Apa sebab? Kalau dunia tahu kita fitnahnya kan, fitnah yang hidup dan mati itu dah tahu, dah percaya kita. Cuman kalau fitnah dajjal ini banyak, kadang tak percaya. Cahaya ke dajjal ni bodoh? Kan percaya kepada dajjal. Cuma dajjal tu bisa ini surga, ini neraka. Ngaku jadi Tuhan dia. Orang yang tak pernah belajar ilmu, tak tahu dia, tak beriman, tak ada alat detektornya untuk mengetahui mana dajjal, mana yang bukan dajjal. Baik dajjal asli maupun dajjal KW. Ya. Yang kan dajjal itu artinya kan bisa memutar balik fakta. Dia bisa memutar balik fakta. Yang surga bisa jadi neraka, neraka jadi surga. Yang sahih jadi batil, yang batil jadi sahih. Ya, itu kalau ada yang buat seperti itu, maka dajjal juga. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika menyebut salah seorang perawi, Abdul Karim bin Abi Yahya, dia menyebutnya dajjalun minad dajajilah. Dajjalun minad dajajilah. Apa sebab? Karena tampilannya salih, tetapi lisannya kazib. Paham ya? Tampilannya kiai haji. Kiai haji. Sorbannya tinggi, salnya panjang. Nah, kalau berjalan macam semut tak mati diinjak olehnya. Tapi lisannya penuh dengan dusta dalam beragama. Makanya disebut oleh Imam Malik dajjalun minad dajajilah. Saking penampilannya begitu menakjubkan, sampai imam kita Asy-Syafi'i ketika ke Madinah tertipu oleh tampilannya. Imam Syafi'i kan tak lama dia belajar di situ, di orang itu. Dia belajarnya lama ke Imam Malik. Tapi nampak tampilan orang itu, tampilannya luar biasa. Kalau oleh Imam Malik, ini di sisi tampilan. Akhirnya Imam Syafi'i menganggap dia orang siqah. Karena belum tahu banyak tentang riwayat beliau.
dan orang tahu. Tapi gurunya sendiri Imam Malik yang memang orang Madinah tahu betul siapa orangnya, maka dia menyebutkan Dajjalun minad dajajilah. Jelas. Jadi sakingnya orang-orang hebat tuh bisa terkesima melihatnya. Oleh sebab itu kaum muslimin datanglah dalam ilmu jarh ta'dil nanti baladiyur rajul a'rafu au a'lamu birrajul. Orang yang lama hidup sekampung dengannya lebih mengenal siapa orangnya. Kalau orang yang sudah mengenal dekat, biasanya pasti tahu segala seluk-beluknya. Mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Mana yang hanya tampilan kamuflase, mana yang benar-benar hakikat. Baiklah, nampaknya alarmnya sudah hidup ini. Kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar semata-mata taufik dari Allah. Yang salah ada kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, baik yang hadir maupun yang menyaksikan, mohon dimaafkan dan diberikan masukan. Terima kasih. Wallahu ta'ala alamu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 meter amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.